Oke, matur nuwun. Saya akan coba menerangkan dengan dalam waktu singkat mengenai masalah coronavirus yang sekarang mungkin sedang berjangkit di Indonesia. Sebelum kemana-mana, saya akan coba menerangkan mengenai masalah coronavirusnya sendiri. Coronavirus adalah virus RNA dan ini beramplop. Kalau virus beramplop, kita akan membayangkan itu seperti balon, kemudian ada spike-spike-nya di sana. Nah, spike yang di luar ini terdiri dari lapisan glikoprotein. Lapisan glikoprotein akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, deterjen, ataupun desinfektan. Jadi coronavirus meskipun dia punya kemampuan untuk menyebar dengan cepat, dia tetap memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya akan sangat mudah hancur oleh pelarut lemak, oleh deterjen, oleh desinfektan. Sehingga jika kita sering cuci tangan, kita sering ngepel lantai dengan desinfektan atau dengan cairan untuk pel, maka virusnya akan hancur dan tidak akan menulari lagi. Nah, kemudian saya akan cerita gimana caranya coronavirus bisa menulari ke manusia. Coronavirus menular ke manusia itu lewat sentuhan dengan material-material yang sudah terjangkit virus pertama. Terus kedua, pada saat kita berada di keramaian, kemudian ada orang yang mungkin bersin, kemudian kita kena oleh kontak langsung, maka dia akan langsung bisa menulari kita. Tapi sekali lagi, kita jangan terburu panik dulu. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak seganas seperti yang dibayangkan atau yang ditampilkan oleh media. Kita akan selalu lihat di situ. Sekarang korban coronavirus seluruh dunia ada sekitar di 80 ribu sekian penderita. Tapi dari 80 ribu itu, nanti yang meninggal itu ada sekitar 2.400. Yang selalu hanya akan ada di kisaran angka 2-3%. Silakan nanti dilihat di data statistik mengenai seberapa banyak yang orang yang terkena coronavirus dan seberapa banyak yang meninggal. Yang meninggal selalu ada di kisaran antara 2-3%. Berarti sisanya sebanyak 97% itu selamat. Dengan deskripsi lebih detail, yang sakit 53%, sementara sudah ada yang mulai sembuh itu sebanyak 44%. Nanti kita akan cerita kenapa dia bisa sembuh. Jadi begitu coronavirus masuk ke tubuh manusia, maka dia akan menginfeksi sel saluran pernapasan. Hari pertama akan ada bersin-bersin, wajar karena itu sistem imun non spesifik yang bekerja. Hari kedua akan ada pilek. Hari ketiga dan keempat kemudian nanti akan ada demam. Hari kelima demam akan berlanjut, dan jika badan kita fit, maka di hari ketujuh antibodi akan mulai dikeluarkan. Jadi kita akan belajar mengenai sistem imunologi basic di sini. Pada saat terkena pertama kali, maka tubuh perlu waktu 7 hari untuk memasukkan data mengenai virus yang masuk ke sini ke sel memori. Di hari ketujuh ini ada antibodi. Hari ketujuh antibodi akan meningkat, akan keluar di sini hari ketujuh. Hari ke-14 dia akan naik sampai ke atas maksimal. Nah, pada saat antibodi naik di sini, maka antibodi itu akan dipakai untuk melawan virus corona. Karena antibodi sifatnya spesifik, antibodi anti corona hanya bisa dipakai untuk nangani virus corona. Dan itu akan dikeluarkan 7 hari pasca infeksi, yang akan sampai di puncaknya di 14 hari. Pada saat antibodi sampai di puncak, maka virus corona akan ditangani oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Karena virus hanya bisa ditangani oleh antibodi, beda dengan bakteri. Bakteri bisa pakai antibiotik, virus nggak mempan, hanya oleh antibodi. Dan nanti antibodi akan berlanjut turun sampai di minggu ketiga. Apa yang terjadi di minggu ketiga pada saat antibodi sudah mulai turun? Berarti infeksi yang ada di dalam sudah ditangani oleh antibodi yang tumbuh dalam kondisi maksimal di umur 14 hari tadi. Jadi sesudah 21 hari, otomatis virus yang ada di dalam badan kita sudah tertangani. Apa yang terjadi kalau nanti ada serangan virus lagi? Jika ada serangan virus lagi, data yang ada di sel memori akan dikeluarkan, sehingga respon imun kedua akan berlangsung 24 jam sesudah paparan. Jadi misalnya saya sudah pernah kena corona dan saya bisa bertahan hidup sampai 14 hari, maka saya akan kebal seterusnya. Dan berikutnya jika saya kena virus corona lagi, kita nggak perlu nunggu sampai 7 hari sampai antibodinya keluar. Sekarang kena, maka besok antibodi sudah dikeluarkan. Itu sebabnya 44% orang bisa sembuh bahkan tanpa vaksin, karena vaksinnya belum diketemukan.
dan masih ada 53% yang sakit yang akan sembuh mengikuti 44%. Karena pola kematian atau mortalitas tidak pernah bergerak dari 2-3% maksimal. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu panik pada saat ada wabah corona. Kita punya prinsip penanganan wabah ada 3. Pertama, kita kurangi paparan virus. Gimana caranya? Untuk kita pribadi hidup sehat, sering cuci tangan, jaga kebersihan tubuh, sering mandi. Kalau misalnya kira-kira kita khawatir terjangkit, ya jangan datang ke tempat ramai yang banyak orang sakit. Dan untuk mengurangi paparan virus ke kita. Nah, untuk kitanya sendiri gimana? Kita bisa naikkan antibody. Gimana caranya? Dengan memberikan, mengkonsumsi vitamin E atau C, vitamin E plus C setiap hari. Plus madu. Karena madu bisa dipakai untuk energi, sementara vitamin E dan C akan bisa dipakai untuk menaikkan produksi antibody. Energi dipakai untuk pembentukan antibody dari kita sendiri. Dan yang terakhir, kalau sakit, jangan keluar. Di rumah aja, terus kita beri terapi, kita sembuhkan, makan yang benar, gaya kita melakukan pola hidup sehat. Sehingga jika itu nanti sakit, atau misalnya katakanlah demam, panas, dalam waktu 4-5 hari itu wajar, nggak usah panik, biasa aja. Kita hanya perlu memberikan vitamin E, C, makan yang cukup, istirahat yang cukup, nanti di hari ketujuh antibody kita keluar. Itu juga berlaku buat yang sakit. Sehingga sebenarnya kita semua akan bisa menangani wabah coronavirus ini. Asal kita bisa tahu basicnya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan yang paling terakhir, jangan panik. Santai aja, kiamat masih panjang. Jadi, ayo kita kerja bareng-bareng, kita tangani bersama-sama, dan gak usah panik. Makasih.